Halo semuanya, balik lagi di vlog. Oke, di video kali ini saya mau cerita tentang pengalaman saya beli kursi gaming atau office chair dari Fantech seri OCA 258 warna putih. Sekitar seminggu yang lalu saya tuh beli kursi Fantech warna putih OCA 258 yang langsung dikirim sama sellernya, bukan dari Fantech official store tapi juga dari official store lainnya di Tokped. Saya beli dengan harga 960-980an gitu, lupa persisnya berapa. Begitu kursinya udah nyampe, pasti saya unbox seperti biasanya, di unboxing terus di videoin. Ternyata pada saat di unbox ada cacat di bagian sandaran, ada sobek sedikit banget, sekitar ya 5 mm lah, tapi yang namanya mata nggak bisa dibohongin. Setiap kali duduk melihat sobekan itu dan rasanya nggak nyaman aja. Sempat saya share di grup Facebook Desk Setup Indonesia, ada yang nyaran di lem lah atau apalah, karena saya takutnya itu akan melebar karena bahan sandaran kursinya itu dari fabric kain. Di kemudian harinya saya mau beraniin diri buat ngelem, tapi ternyata disaranin sama istri buat dijahit aja. Akhirnya saya coba buat ngejahit dan sebenarnya fix, enak-enak aja, nggak masalah gitu kan. Tapi ya namanya mata tetap nggak enak ketika lihat ini pernah sobek, pernah ada cacat. Akhirnya saya putuskan buat ngontak Instagramnya Fantech Indonesia, dan di sana saya DM adminnya, saya dikasih nomor WhatsApp, suruh WhatsApp nomor itu, suruh kontak nomor itu. Akhirnya saya kontak nomornya dan diminta video unboxing. Setelah diminta video unboxing, saya kirim via Google Drive karena gede banget. Itu sekitar 30 menit, filenya size-nya 4,2 giga, nggak mungkin saya kirim lewat WhatsApp. Akhirnya saya upload dulu ke Google Drive, lalu saya kirim. Akhirnya setelah selang sehari dari kontak-kontakan sama pihak Fantech, saya kirim sandaran kursinya aja, nggak seluruhnya. 2 hari kemudian nyampe, dan akhirnya bisa di-replace. Oke, saya ACC, saya approve, kalau gitu kalau bisa di-replace, kirim balik ke alamat saya. Selang 2 hari juga barangnya nyampe, dan ya harapannya sih akan sesuai ekspektasi ya, bagus. Tapi ternyata apa yang saya dapat malah jauh lebih parah dari hanya sekedar permasalahan saya di awal yang hanya sekedar estetika karena sobek. Yang dikirim ke saya ini, saya nggak tahu ini di replace sama pihak Fantech atau memang di repair, saya nggak tahu. Tapi yang jelas barang yang saya terima ini untuk kain sandarannya di bagian bawah itu agak kendor, jadi nggak kenceng ketika saya dapat satu paket sama part kursi keseluruhan saat pertama kali beli. Dan yang paling parah, dan ini menurut saya fatal sekali, yaitu konstruksi besi sandarannya itu las-lasannya itu bengkok. Bukan bengkok, memang dilas dengan tidak presisi. Jadi itu ketika dipakai untuk duduk sangat-sangat nggak nyaman. Dan saya temukan ketidakpresisian di bagian lainnya ketika saya merasa nggak nyaman pakai sandaran yang baru saja dikirim sama Fantech. Jadi sandaran itu bengkok ke arah kiri, sedangkan dudukannya itu ternyata sebelah kirinya itu jauh lebih tinggi beberapa milimeter, sehingga agak miring ke arah kanan. Jadi pantat itu jatuh ke kanannya jauh lebih dalam, sedangkan punggung harus rebahan agak ke kiri. Itu taruhannya kesehatan punggung. Kalau duduk lama-lama di kursi kayak gini, nggak tahu akan jadi apa punggung kita nanti. Sebenarnya dari kisah yang saya alami, cerita yang saya alami, kejadian ini
bisa diambil kesimpulan atau apalah, terserah kalian nyebutnya. Yang pertama, sebenarnya pihak Fantech itu baik, dalam artian kita nggak beli dari official store-nya mereka, tapi mereka mau ganti dengan part yang lain walaupun kita nggak beli dari sana, gitu kan. Yang penting kita nyertain video unboxing-nya aja, dan ya cuman itu aja. Part-nya bisa kita komplain ke Fantech Indonesia walaupun kita belinya nggak langsung di official store-nya mereka. Itu sisi baiknya. Tapi sisi buruknya, mbok, ya kalau nggak bisa jual dengan harga under 1 juta gitu kan, ya sudahlah, jangan jualan di under 1 juta. Terus mengorbankan kesehatan punggung customer kalian dengan seperti ini caranya. Itu sangat disayangkan. Dan please untuk Fantech, QC-nya tolong diperbaiki. Saya nggak tahu ini kursi nanti masih bisa saya benerin atau enggak. Rencana mau bawa ke tukang las dulu biar ntar dipotong atau digimanain, saya nggak tahu. Semoga aja ntar kalau ada update-nya, saya update videonya lagi. Oke, okay, thanks buat yang udah nonton footage buat unboxing dan lain-lain. Saya taruh nanti di akhir video atau ya ntar birol aja lah, saya kasih foto-fotonya. Oke, okay, thank you udah nonton, udah dengerin saya ngoceh dari tadi. Silakan kalau mau beli Fantech, saya enggak, dia terserah lah.